Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu minasan, annyeonghaseyo chingu. Hari ini saya pengen sekali mengajak teman-teman sarapan kimbap. Kimbap, what is that? Kimbap. Kimbap itu adalah sejenis makanan kalau di rumah lemper ya. Ya, lemper. Jadi di dalamnya itu ada dagingnya, terus dibungkus sama ketan. Tapi kalau di sini itu ada bungkusnya lagi. Bungkusnya itu adalah lumut laut, bukan rumput laut men, tapi lumut laut ya. Kemasannya seperti ini yang tidak lazim menurut saya. Why? Karena bentuknya segitiga men. Biasanya kimbap itu bentuknya seperti lontong, di bundar, bergenet, terus agak panjang seperti lontong ya, gerici lontong. Tapi ini adalah produk dari sebuah toko retail yang ada di sini. Jadi bungkusnya agak berbeda. Jadi cocok untuk sarapan seperti pagi-pagi seperti ini ya. Harganya cukup terjangkau, yaitu 1.400, 1.200 sampai 1.400. Ada yang 2.100 tapi ya modelnya agak sedikit gede dan itu sangat mengenyangkan menurut saya. Kita buka dulu bungkusnya. Bukanya seperti ini, men. Srut dan yap. Kita bisa lepas pembungkusnya. Oh. Jadi modelnya seperti ini dan cara makannya sangat simpel. Ini rasa bulgogi ya. Ini rasa bulgogi. Oh ya, teman-teman tahu bulgogi. Bulgogi itu artinya daging bakar. Bul itu api dan gogi itu daging. Jadi daging bakar. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Dalamnya dikasih ini loh, wijen. Jadi agak gurih. Mantap, men. Mantap. Ada sedikit cabenya, tapi cabenya enggak begitu pedes. Oh ya, teman-teman kalau makan di sini dilihat tulisannya ya, jangan sampai dueji gogi ada, tapi so gogi atau daging sapi. Nah, ini adalah salah satu makanan junk food ya yang saya beli ada di salah satu toko retail yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini kurang bagus karena makanan cepat saji. Tapi bagaimana lagi? Ini adalah makanan termurah dan termurah dan terjangkau. Terjangkau dan rasanya enak. Masita. Masita. Cincang Masita. Oke, thank you for watching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hanif. Don't forget, be a hero for your family. Bye.